Baik, saya buka dulu akun Instagram saya. Oke. Kemudian di sini saya akan pilih ya postingan di Instagram yang ingin saya repost ya. Oke, sebagai contoh dari postingan Islami Mistek ini ya. Oke, di bawah ini kan ada tombol like, komen, dan bagikan ya, atau icon pesawat kertas ini ya. Oke, saya klik dulu ya icon pesawat kertas ini. Kemudian saya klik tambahkan reel ke cerita Anda. Oke, saya klik. Nah, di sini kita bisa tambahkan teks ya. Oke, semisal di sini saya tambahkan teks Masya Allah. Kita juga bisa ya ganti warnanya ya sobat ya, kita pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, kita bisa geser ya posisi teksnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita juga bisa ya sesuaikan karakter teksnya ya sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, kita bisa sesuaikan posisinya dulu sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai keinginan hati. Oke, kita juga bisa tambahkan yang lain ya, seperti lokasi, mention, pertanyaan atau yang lainnya. Oke, kita juga bisa tambahkan efek ya. Oke, apabila sudah klik aja checklist bagian pojok kanan atas itu. Oke, apabila dirasa cukup ya, siap untuk diposting, langsung aja klik icon panah ya yang seperti ditunjuk ini ya. Oke, saya klik dulu. Kemudian klik bagikan. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Kita tunggu dulu. Baik, kemudian klik selesai. Oke. Baik, tampil seperti ini, kita bisa kembali dulu. Oke, kemudian di sini saya klik ya cerita Anda. Baik, sedang proses memuat ya. Nah, di bawah ini kita bisa ya bagikan atau tambah sorotan atau pilih lainnya ya sobat ya. Nah, apabila koneksi jaringan internet kita itu bagus ya, maka postingan kita juga akan cepat terposting ya sobat ya. Jadi caranya demikian tadi ya sobat ya. Baik sahabat, mungkin itu ya yang bisa saya bagikan. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.